Nah, ini lebih cepat. Wah, bro. Bro. Jadi, Mar. Ngapain? Cuma ngomong sama orang yang gak mau diajak sukses. Yaudah, aku sholat dulu ya. Ya, bro. Silahkan. Duh, gimana yang mau bawa ayah ke rumah sakit, uangku tinggal segini. Sejak, ngapain ngelamun? Nggak ada, Pak. Kurangin dompet juga? Nggak ada. Banyak uangnya? Nggak, Pak. Ya sudah, saya ke depan dulu ya, Pak. Ya. Oke, siap. Assalamualaikum. Ija. Kasihan deh bapaknya sakit katanya tadi aku dengar. Mudah-mudahan dia belum pulang. Mudah-mudahan cukup untuk si Ija. Loh, Ija? Iya, Pak. Katanya mau nganterkan ayahnya ke rumah sakit. Ya, ini pekerjaan masih belum selesai, Pak. Kelar, Pak. Ditinggal aja nggak apa-apa, Mas Ija? Soalnya nanti ini mau dibuat terawih, Pak. Masjidnya, Pak. Oh. Udah, antar dulu gak apa-apa. Pakai supir saya aja. Di sini, di rumah sakit terdekat aja. Di rumah sakit umum Sanjo Bondowoso. Di situ bagus kok pelayanannya. Oh iya, Pak. Ntar saya teleponkan supir saya. Halo? Mas Andi? Lagi di mobil? Iya, di parkiran kan ya? Oh iya. Gini Mas Andi, Mas Ija ini katanya mau nganterkan bapaknya ke rumah sakit. Rumah sakit terdekat sini aja, Pos Nadi Bondowoso. Ya, tolong diantarkan, nanti balik lagi sini. Aku gampang, nunggu kamu aja, nunggu Mas Andi aja. Ya, nunggu Mas Andi datang sini, aku juga ikut pulang nanti. Oke, yaudah. Yaudah Mas, tak suruh situ Mas Ija ya, Mas Andi. Assalamualaikum. Ija, sudah saya telepon Mas Andi. Mas Ija ya. Langsung ke mobil saya aja. Nanti ya, biar diantarkan Mas Andi. Bentar doang kan ya? Nanti ya, Pak, bentar ngantar Bapak langsung balik lagi sini. Iya. Kerjanya Mas Ija biar saya aja yang kerjakan dulu. Oh, enggak usah, Pak. Biar gak saya apa-apa, nanti. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, biar Pak. Biar, Pak. Biar. Nanti biar saya yang kerjakan. Enggak apa-apa, biar saya aja Mas Ija. Ini saya juga ada sedikit rezeki buat Bapak Mas Ija. Diterima Mas Ija ya. Iya. Untuk biaya pengobatan. Terima kasih ya, Pak. Ya sudah, ditunggu Mas Andi. Iya, Pak. Kerjanya masih ija. Alhamdulillah. Masih diberikan kesempatan untuk bisa berhidup. Nah, ini lebih cepat. Wah, bro. Bro. Jadi, Mar. Ngapain?
Ya, bantu-bantu bro. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Sudah lama jadi marbot? Kalau di sini saya udah lama, dari masjid ini berdiri. Oh. Kamu sendiri kerja di mana? Ya, kebetulan aku jadi mandor di ini, bro. Proyek perumahan. Kebetulan aja aku lewat pas mau sholat juga. Rumah mana? Ini Taman Sari Indah. Oh, yang perumahan baru itu ya? Iya. Alhamdulillah. Kamu di sini emangnya berapa gajinya, bro? Gak seberapa sih, bro. Namanya juga sukarela kan, kayak gini. Ada 500. Ya, cukup lah, bro. Ini kan bisa makan. Ya, beda sama kamu, bro. Kamu kan mandur. Insya Allah gajinya lebih dari itu. Iyalah, bro. Namanya juga kan mandur. Gajinya pasti besar lah. Beda lah, bro. Sama kamu jadi mandur. Emang gajimu cukup, bro, buat sehari-hari makan? Insya Allah, kalau disyukuri ya cukup lah, bro. Kamu sendiri? Ya, berkat kerja kerasku, akhirnya bosku ngasih inventaris, bro, berupa mobil. Ya, lumayan lah. Juga bisa buat gaya, bro. Untuk kerja itu, bro. Emang gajinya berapa, bro, kerja kayak gitu, bro? Cukup lah, bro. Paling 5 kali lipat gajinya atau lebih, bro. Ini juga kan mandor. Ya, disyukuri aja, bro. Itu dari mimpimu. Kayak gitu. Tunggu. Aku pikir anu kan ya. Dulu kamu termasuk golongan mahasiswa yang terpinter-pinter. Kenapa akhirnya kerjaanmu di marbot kayak gini? Emang ya enggak tahu lagi ya. Seperti aku yang sampaikan tadi, bro. Ya, memang rezekiku mungkin sudah di sini. Dan rezekimu sudah di situ tanpa memandang basic kita di belakang kan? Enggak, lo kan IP-nya kamu lebih tinggi dari aku, sedangkan aku kan kerjanya ya di mandor. Itu kan belum tentu jaminan juga, bro, untuk sukses. Ya kan? Ya mungkin benar katamu tadi, kerja kerasmu mungkin itu yang lebih di aku jadikan kamu sukses. Sebenarnya aku bisa sih memperkerjakan kamu di proyekku. Ya anggaplah hitung-hitung aku nawarin kerjaan sama kamu. Daripada kerja di sini, bro, jadi marbot. Emang di situ saya bisa kerja apa, bro? Ya bisa bikin ya itulah, bro. Kuli, ya sebagai karakter kerasnya kan kuli bangunan gitu. Syukur-syukur kan nanti bisa tingkat kerjanya kamu bisa saya angkat lagi. Ya, bro. Aku pikir-pikir dulu. Makasih banyak untuk tawarannya. Cuman mungkin saya pikir-pikir dulu. Jangan terlalu banyak mikir, bro. Apalagi sih yang mau dipikir-pikir lagi daripada kamu kerjaanmu di sini kan cuman ngelap-ngelap, pel nyapu. Kan mending terima tawaran saya, bro. Tapi insya Allah saya ikhlas, bro, kerja di sini, bro. Karena juga untuk umat kan, bro. Ya, kalau memang itu pilihanmu. Tapi mending dipikir-pikir lagi dah. Tawaranku itu mungkinlah bisa hitung-hitung nambah biaya hidup keluarga kamu, buat makan anak istri kamu. Ya, bro, nanti coba saya pikir-pikir dulu dan ntar bu sama istri saya, bro. Mudah-mudahan ya. Tapi saya menikmati juga, bro. Saya tiap hari di sini saya menikmati. Iya sih. Yakin nih masih nggak mau ngelanjutin kerjaanmu di sini? Insya Allah yakin, bro. Cuman nanti dah saya pikir lagi tawaranmu tadi. Gini deh, bro, mungkin kuli itu terlalu kasar lah buat kamu. Tak jadikan supirnya aku aja, kamu gimana? Supir? Emang kamu boleh, bro, pakai supir? Bukan rasa aku, bro, mau pakai supir, enggak. Dan mungkin juga buat pengeluaran buat kamu, bro.
Kepala demo juga, hitung-hitung kan bisa buat saya gaya-gaya juga, bro. Ya, ya bro, tetap saya pikir-pikir dulu ya. Ayolah, hitung-hitung kan bareng aku terus, ya kalau jadi sopirnya aku kan bisa sama aku terus, bro. Ya bro, aku pikir-pikir aja dulu ya, bro. Alah, masih mikir-mikir aja. Cuma ngomong sama orang yang nggak mau diajak sukses. Yaudah, aku sholat dulu ya. Ya bro, silahkan. Belum selesai ngelap-ngelapnya? Belum bro. Sudah selesai, marbot. Kayak gitu kan kerjaannya. Bersih-bersih, nyapu, ngepel. Hitung-hitung beramal bro, bersihkan masjid bro. Nah tuh lihat, anak muda aja sudah pakai mobil. Masa nggak mau kayak gitu, jadi orang sukses? Nih, anak muda sudah sukses. Pak, maaf kalau lama ya. Pak, nggak apa-apa. Sudah selesai? Mas aja. Gimana? Udah oknama apa? Gimana bapak? Nggak pulang ya? Oh, ya sudah. Terima kasih mobilnya atas sama supirnya. Ya, ini tinggal ngelap kacanya doang, Jak. Oh, ya, Pak. Ini siapa? Ini yang membawa kapten. Bukan yang membangunkan sini, Pak. Hah? Bukan masjid saya sih, bro. Ini saya wakafkan, tanah ini saya wakafkan sama masjid ini saya bangun untuk masyarakat banyak, bro. Jadi, waktu itu saya memang ada sedikit rezeki dan punya tanah kosong ini. Hitung-hitung saya beramal bro, dan juga proyek yang kamu laksanakan itu juga ada adil saya di situ. Saya juga punya saham di situ. Kamu? Sama Sarida kan? Iya, kamu yang punya. Saya cuma punya saham beberapa di situ bro, berapa persen? Oh. Maaf ya bro, saya sudah menghina kamu dan ngejek kamu tadi. Gak apa-apa bro. Saya juga gak jujur sama kamu. Ya, tadi saya mau cerita, cuman kamu sudah kandung ini dulu. Ya udah, aku teruskan. Untuk ke depan, mungkin jangan ngejudge orang langsung lihat dari pekerjaannya dia, lihat dari penampilannya dia kayak apa. Ya, pasti tetap baik, bro. Orang itu gimana pun kerjaannya, seperti apapun penampilannya, kita harus tetap baik, bro. Itu aja. Yaudah, bro. Saya minta maaf banget ya, sudah lancang dan sampai ngehina kamu di sini tadi. Gak padahal apa-apa. Kan kerjaanmu mulia sebagai gantinya marbot ini. Saya tiap hari memang di sini bro. Saya sering sholat di sini kalau sudah pulang kerja. Sangat mulia kamu bro. Ngomong-ngomong, jangan anu ya bro, kerjaanku yang di sana. Gak lah bro, ngapain juga. Kamu juga temanku kan. Iya bro. Yaudah bro, saya lanjut dulu bro. Oh, silakan. Kamu juga masih mau di sini atau? Iya, aku juga bakal nyusul ntar lagi bro. Oke, siap bro. Wah, ternyata si Ferry yang lebih sukses dari aku ternyata. Dia yang punya tempat aku yang bekerja sekarang. Aku hanya karyawan biasa dibandingkan dia.